London. Oke, di depan kita sebuah power ya, kita akan unboxing. Ini power terbaru merek darinya Megapok ya. Power 4 channel, power 4 channel ya. Ini baru datang dari ekspedisi ya. Kita akan buka. Oke. Kita akan buka satu-satu. Oh, di atasnya. Oke. Langsung buka ya kotaknya ini. Langsung buka kotaknya. Gimana isinya? Karena ini powernya ini baru saja ada di pasaran ya. Power yang 4 channel dari mereknya Megapok baru keluar. Yang 4 channel. Kalau yang untuk power yang 2 channel sudah lama, yang sudah kita unboxing terdahulu ya. Ini kotaknya 2 lapis. Otaknya 2 lapis. Kita buka lagi satu lapis. Ya. Iya. Wow. Banyak lapisannya ya. Nah, itu dia bentuk barangnya. Packingnya termasuk rapi, ada busa semua. Ini ada busa semua di kiri kanannya. Ini dia. Nah, bodinya lumayan panjang ya. Bodi panjang. Langsung angkat ke atas ya. Oke. Ini dia bentuknya, powernya. Untuk power Megapok ya. Megapok. Ini 4 channel Megapok. Kita dekatkan sedikit, MA4200. Itu channelnya 1, 2, 3, 4. Ini mereknya Megapok. Itu switch on off nya Oke, kita buka lagi. Di bawahnya ada apa saja? Ini kita akan letakkan di atas ya. Di atas ini kita akan coba ya. Kita lihat dulu apa saja yang ada. Ternyata ada buku kartu garansi. Ini dia kartu garansi dari PT Meja Elek Utama. Tempelkan perangko kalau mau dikirim ini. Dan di sini ada buku petunjuknya. Dia model ini ada 3-4 macam, MA4100, MA4200, MA4400, dan CA4. Ini dia gambarnya, di sini ada buku petunjuknya bahasa Indonesia ya. Setelah itu kita lihat lagi. Ini dia spesifikasi atau, kameranya tidak fokus dulu ya. Kita dekatkan sedikit. Wah, kameranya kurang jelas ya, sorry. Tidak fokus kameranya. Jadi di sini disebutkan MA 3000 katanya ya, disebutkannya 3000 watt ya. Tapi kita tidak tahu apakah benar ini 3000 watt atau enggak ya. Oke, kita langsung tes hidup apa tidak
Yang jelasnya ada buku kartu garansi dan buku. Setelah itu kita coba ya, ini dia. Kita coba hidupkan. Apakah hidup apa enggak? Oh, powernya ya. Itu dia. Kita tes dulu, kita colokkan ke ampli ya. Kita colokkan ke ampli nih. Port nih, port untuk power supply-nya, supply daya. Ini langsung tidak lepas-lepasan, langsung colokkan sini. Kita akan coba hidupkan apakah berfungsi apa tidak ini. Ah, hidup ya. Proteknya hidup tadi, setelah itu dia bagus. Kita lihat apakah suaranya berfungsi apa tidak ya. Oke, kita colokkan dulu kabel. Oke, kita akan coba ya suaranya. Ini sudah saya pasang di belakang ini. Sudah saya pasang dua belah. Sebelah saja ya, yang AB saja dulu. Nanti BC-nya lagi saya tes pakai keyboard ya. Kita angkat volumenya. Kita hidupkan dulu keyboardnya. Volumenya udah naik. Kita langsung coba bunyikan, naikkan volume ya. Ini dia. Kiri A nih. Oke, bunyi ya. Setelah itu kita angkat lagi sebelahnya. Oke, bunyi ya. Bagus. Suaranya lumayan ya. Lumayan ngebas suaranya. Saya pakai speaker ini. Ini dia. Tuh ya, sebelah sini mati, sebelah sini saya hidupi. Ini dia, hidup ya. Oke. Sip. Kita akan coba lagi. Matikan, kita colok ke sebelah channel ini. Apakah berfungsi? Kita langsung uji coba, lumayan bunyinya. Tadi di sebelah sini. Sekarang di sebelah sana, yang BC-nya. Sebelah situ ya. Itu dia, inputnya. Tadi di sebelah sini, oke. Kita coba lagi bunyikan. Oke, C-nya hidup. D-nya lagi kita angkat. Oke. Bagus ya. Suaranya lumayan bagus. Kita coba lagi dengan dangdut misalnya. Dut. Bagus suaranya ya. Tuh lampu kedapnya. Lampunya hidup. Oke. Kena bassnya bunyi dia. Lampunya hidup jadinya ya kan. Oke. Saya rasa cukup sudah unboxing kali ini ya. Sudah unboxing kali ini, semoga bermanfaat. Ini adalah power keluaran Megapok, merek Megapok yang terbaru ini. Oke, semoga buat jangan lupa subscribe, like dan komen. Sampai jumpa ke video uji coba ya, uji cobanya. Oke. Semoga bermanfaat. Salam musisi.